10 pula. Pukul 12.5 minit kita boleh mulakan lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. So hari ni hari Senin, permulaan hari baru lah. Okay, untuk minggu baru. Sekarang 14 hari bulan, kira pertengahan lah bulan 6. So harapnya semua sihat-sihat, sejahtera walaupun kita masih lagi dalam kawasan pandemik. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok status statistik terbaru pun agak okey. Dah jadi 5,000 lebih, latest month 5,000 lebih kalau tak salah. So kita kena bersama-samalah untuk apa nama tu, bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk membanteras ataupun melandaikan lengkok COVID-19 yang ada sekarang ni. Okay, so tajuk yang saya cakap tadi sekarang ni adalah berkenaan dengan Rus kat Isparta, Turki. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan anda, sekarang ini adalah musim peak ataupun musim yang paling orang dekat Isparta ni tengah busy. Sebabnya biasanya dekat Isparta ni bila diorang mula untuk menuai ataupun mengutip memetik bunga ros ni adalah start daripada pertengahan bulan 5 hingga penghujung ataupun pertengahan bulan 6 lah. Dia bergantung pula pada dia punya ni penghasilan tu semua. So tapi kebiasaannya kalau contohlah lepas ni anda nak pergi ke Turki, nak specifically anda nak pergi memetik bunga-bunga ini, anda nak pergi Isparta, anda kena book pada bulan 5 ataupun bulan 6. Jangan pergi sebelum atau selepas. Kalau tak, anda melepas. Anda hanya datang sana, tengok je lah tempat tu, apa benda. Tapi kalau anda memang nak merasai sendiri, nak menjiwai sendiri macam mana proses petik bunga ros semua, anda kena datang dalam pertengahan bulan 5 sampai pertengahan bulan 6. InsyaAllah anda boleh join. Okay? Sebab memang kalau kita tengok je, saya share. Tak nampak, kecil je. Sekejap. Okay, macam ni. So untuk saya share pada anda benda ini. So kalau anda lihat, yang ini adalah apa nama, website ataupun inilah apa, Isparta Turki punya official website untuk diorang punya apa tu, macam kementerian apa nama, untuk promote dia punya ni lah apa nama, tempat-tempat menarik kat sana. So kalau kita tengok kat sini, ini orang-orang kat sana lah. Okay, ni pakaian dia. So yang ini contoh apa kita tengok ataupun kita lihat situasi yang berada di sana. Sekejap saya tunjuk dulu di mana sebenarnya Isparta ini. Okay, kejap saya nak tengok terkeluar tak. Okay, ada. Okay, so basically Isparta, ini Turki eh. Ini Turki. Sekejap. Okay, ini ini semua Turki. Ini Istanbul dekat sini. So basically kat sini dah pemisah antara Asia dengan Europe. Sebelah sini sebahagian Europe lah. Bahagian sini, yang belah sini bahagian Europe, bahagian sini bahagian Asia. Yang ini laut Black Sea. Kita tengok kat sini. Kalau naik apa nama, jambatan dekat sini yang cantik lah. Kita boleh tengok Sea of Marmara ni, memang berkembang pesat lah kat sini. Dengan dia punya apa nama, kawasan-kawasan tepi ni memang seronok lah nak lepak. Memang cantik, banyak sangat apa nama, apa nama tu, facilities macam taman-taman ataupun park lah kat situ. Ni satu lagi tempat yang menarik Bursa ni yang anda boleh lawati. Sekarang ni tak nak cerita benda lain, nak cerita pasal kat sini Isparta. So maksudnya kalau contoh anda biasa flight turun dekat area sini, so maksudnya anda kena lalu jauh lah, pusing sampai ke sini. Sini Isparta ni. So dekat pertengahan, ni kita boleh lihat lah Isparta. Satu kawasan yang memang terkenal dengan apa nama, pemprosesan ataupun penghasilan apa, Damascus Narus ini.
Kalau kita tengok dari sejarah dia, dia lebih dekat, start dengan 180 tahun dahulu lah. Ada seorang hamba Allah yang datang, dia basicnya adalah seorang pedagang, saudagar. Saudagar yang datang ke area apa Sparta ini yang memperkenalkan apa nama tu ataupun commercialiskan penghasilan ataupun penjualan rose water dengan minyak apa tu, essential rose tu sendiri. So okay, saya stop dia punya ni sharing lah. So itu basically dia punya apa nama tu tempat ataupun mana sebenarnya lokasi Sparta tu sendiri. So maksudnya dia kat tengah-tengah. Si dia dekat kawasan Asia lah. Dia bukan dekat kawasan Europe. So nanti kalau anda nak pergi, anda boleh fikir-fikirkan macam mana anda nak buat anda punya itinerary. Tempat yang menarik. So memang di Sparta ni diorang menyediakan macam satu package lawatan yang anda boleh join sekali. Dia punya apa nama tu proses ni lah. Nak tenuk apa, nak kutip apa nama tu rose kat sana. Okay. So basically macam saya kita tengok dia punya sejarah lah. Okay, sejarah dia. Dekat Sparta ni dia bukan 180, dia basically 150 tahun yang dahulu. Okay. Memang dikenali ataupun di, nama julukannya selain di Sparta dipanggil juga the land of rose. Memang tanah yang penuh dengan bunga-bunga rose lah. Okay. Memang kita tahu sebelum-sebelum ni pernah di-share ataupun pernah diwar-warkan, memang tempat ni adalah tempat yang terbesar untuk menghasilkan bunga ros. Nama hamba Allah yang memperkenalkan apa nama tu ros ni dekat Damascus ros dekat Isparta ni adalah Ismail Effendi. Dia datang ataupun dia orangnya datangnya daripada satu daerah Yalvak, tak tahu lah nak saya punya sebutan ni betul ke tidak. Dia datang di sekitar tahun 1915 lah lebih kurang. Dia duduk dekat sana dekat Sparta. So dia datang, dia inilah seorang saudagar kan, dia sentiasa nampak peluang. So bila dia sampai dekat Sparta ni nampak saya nampak satu peluang bisnes yang apa nama yang boleh diterokai. So that's why daripada situ Ismail Effendi ni dia propose ataupun dia mencadangkan berkenaan dengan macam mana kita nak commercialiskan Sparta ataupun Rose, Rose ataupun Damascus Rose ni dekat pasaran. So daripada starting daripada sini lah apa nama tu Sparta ni sangat-sangat terkenal dengan penghasilan apa nama Damascus Rose ni. Sangat-sangat banyak sebabnya memang kita tahu kualiti rose Damascus yang dihasilkan di Sparta ni memang sangat-sangat berkualiti. And apa nama tu dia memang tak dinafikan lah ramai orang ataupun ramai negara, banyak negara yang mengambil ataupun berurusan dengan mereka dengan orang-orang di Sparta ni untuk memasarkan produk-produk rose di sana. Okay, so maksudnya dekat sini kita di MSB juga mengambil peluang ataupun menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan produk rose Damascena ini yang kita ambil direct daripada tempat yang betul-betul bagus lah, masa dekat Sparta ini. So anda, kalau kita tengok produk range yang dekat yang kita ada dekat MSB ni, basically asal usulnya datangnya daripada Sparta sini. So kalau kita tengok rose Damascena ni ataupun rose ni, dia sangat banyak dia punya apa nama tu kegunaan ataupun fungsi dia lah. Yang anda semua dah biasa tahu, dah biasa dengar, dah biasa tahu. Tapi saya tak nak pergi dulu ke arah sana. Sebabnya kita nak bercerita sikit apa tu sedikit berkenaan dengan dia punya sejarah-sejarah ni sikit. Saya korek mana lagi yang saya tertinggal untuk bercerita ni. Okay. Sekejap apa nama? Tuan Ismail Effendi ni dia start extract apa nama tu essential oil daripada rose ni, dia start pada tahun 1892. Itu first attempt ataupun percubaan pertama beliau untuk extract rose tu. So itu yang tahun pertama lah, maksudnya apa nama tu Sparta menghasilkan minyak pati apa tu bunga rose secara official. So kebiasaannya starting masa diorang apa Ismail Effendi ni
start dia memasarkan rose damascus ataupun essential oil dengan rose water ni, dia orang pergi dekat negara area Bulgaria. Itu negara pertama yang dia orang hantar dia orang production lah. So sampai sekarang dah banyak je saya cakap tadi lah. So memang satu tempat yang menarik lah untuk kita pergi jika anda berpeluang untuk sampai atau menjejakkan kaki dekat Turki sana. Sekejap saya nak tengok apa yang terjadi dekat saya punya lah. Waalaikumsalam. Mak kaya dengan Kak Yati, apa khabar semua? Okay, sorry lah tadi tak tengok komen ni. Apa kau set ruangan komen tu? So tak perasan ada orang komen. Okay, so kalau kita tengok atau kita lihat penghasilan ataupun origin sesuatu ingredient ataupun raw material tu sangat penting untuk kita tahu. Sebabnya kenapa? Itu menjadi salah satu unique selling point yang kita boleh share pada kawan-kawan kita. Dia cakap, kenapa kalau contoh ada orang kadang-kadang membeza-bezakan, kenapa produk ni dengan produk tu berbeza, kenapa mahal sangat, kenapa ni beza, harga dia jauh beza. So kadang-kadang kita boleh share berkenaan dengan location ataupun origin dia. Kenapa dia jadi macam ini. So supaya orang boleh tahu, oh rupa-rupanya benda ni berbeza ataupun apa nama tu, orang kualitinya berbeza sebabnya diambil di tanah ataupun di tempat lokasi yang memang terkenal di seluruh dunia, yang apa dijamin dia punya kualiti. Dari situ kita boleh apa nama tu mendekatkan ataupun meningkatkan ataupun meyakinkan kita punya kawan-kawan untuk lebih apa tu fokus mendengar kita punya sharing sebagai contohlah. So that's why penting untuk kita tahu sebenarnya kat mana itu Isparta, apa benda yang mengapa, macam mana datangnya. Apa nama tu nama julukan the land of apa, the land of rose ni sendiri. Kita kalau kita cakap, oh rupanya dia power juga kau ni tahu benda sini. Itulah contoh dia. Okay, so sekarang kita fokus atau berbalik kepada kepada kita punya tajuk utama, iaitu kejap saya nak tulis dulu. Banner, mana banner saya? Function. Dia terpadam tadi. Okay, so ini di pusingan yang kedua ataupun seterusnya sekarang kita nak berceritalah berkenaan dengan fungsi rose water ataupun essential oils ni. Sebelum saya nak bercerita berkenaan dengan ni, saya nak share satu video. Jangan ada saya nak share. Saya share macam ni je lah. Satu video. Oh, kejap. Video dia, okay cik. Satu video yang kita boleh tengok dia memberi rangkuman ataupun input lah berkenaan dengan fungsi essential oil tu sendiri. Sekejap saya nak play benda tu. Mana? Boleh dengar ke suara suara dengan jelas?
Okay, so saya stop share. Okay, so itu basically secara, apa namakan, secara general dia. Yang kebiasaan ni kita tahulah, apa nama, kebaikan atau kelebihan dia, ataupun kegunaan rose water dengan essential oil tu. Sebab kalau kita tengok, benda ni sebenarnya dah lama digunakan. Pada zaman Turki Osmaniyah pun memang sangat-sangat banyaklah digunakan. Ataupun zaman-zaman apa, Ibnu Sina, dia orang menggunakan apa nama tu, rose water dengan essential oil daripada rose ni secara meluas apa, semasa zaman-zaman Turki Osmaniyah tu sendiri. Sebabnya kalau contoh masa zaman Turki Osmaniyah, apa Osmaniyah, selain daripada apa nama tu, dia orang gunakan untuk special occasion, rose water tu sendiri memang dia digunakan untuk setiap orang, tak kisahlah orang tu orang golongan bangsawan ke ataupun orang golongan biasa, dia orang gunakan untuk apa, dekat pintu utama tu untuk inilah sebagai penyambut tetamu, sama juga dengan dia punya essential oil. Biasanya macam, sebabnya masa dekat zaman Turki Osmaniyah tu sendiri memang banyak ataupun amat mudah untuk dia orang dapatkan, sebab dia orang boleh pergi dekat satu tempat, apa nama, untuk macam kira satu apa nama tu, orchard, apa bahasa Melayu lah, kebun lah, satu kebun, pergi ke kebun tu untuk dapatkan produk-produk yang berkaitan dengan rose water ataupun essential oil tu sendiri. Itu masa zaman Turki Osmaniyah sendirilah. Kalau kita tengok pun, apa nama, Ibnu Sina pun memang adalah dia letak dalam buku apa, kitab beliau berkenaan dengan penggunaan apa nama tu, penggunaan essential oil daripada rose ni untuk benda-benda yang berkaitan dengan medicine ataupun perubatan. So maksudnya benda ini bukan hanya datang ataupun wujud pada zaman moden. Sebenarnya zaman dahulu kala pun mereka dah mengetahui kelebihan ataupun kebaikan yang wujud pada rose water dengan essential oil tu sendiri. So kita tak perlu pun apa nama, pening-pening cakap benda ni betul ke tidak, merepek ke apa. Kalau cakap merepek, takkanlah daripada zaman dahulu pun diorang gunakan benda ni, diorang boleh nampak impact dia. Kalau contohlah kita tengok kan, kita reflect ataupun kita pergi dulu kepada zaman-zaman masa Turki Osmaniyah ni, kita boleh tengok kejap mana, Mas Ibnu Sina sangat-sangat suka ataupun dia selalu menggunakan apa nama tu, buat yang wap air rose tu, dia gunakan untuk treatment untuk mata. Kalau anda lihat tadi dalam video tadi, ada di share kat hujung-hujung last-last tu, ada berkenaan pasal treatment untuk mata juga kan. So itu sebenarnya idea asalnya datang daripada Ibnu Sina lah. Dia menggunakan teknik yang penguapan tu. So maksudnya evaporation, air yang masuknya, maksudnya ada partikel-partikel ataupun air yang kecil tu masuk dekat mata dia, mata kita, untuk relaxkan kita punya nerve ataupun kita punya saraf-saraf yang ada dekat mata. Sebab mata kita ni yang masa sangat banyak saraf ataupun kita punya blood, apa, kapileri yang ada sekali. So kadang-kadang kita punya mata sakit ataupun kering ni, satu sebab kering lah, satu lagi sebab terlalu stres. Sebab mata kita ni banyak benda, mungkin kita apa nama, tekanan, masa high blood pressure, stres. Lepas tu kita banyak sekarang ni tengok apa, UV light punya ataupun Blu-ray punya screen, macam telefon, macam TV, macam laptop. So dia apa nama tu, menekan ataupun memberi tekanan lebih pada mata kita ni sendiri. So anda boleh buat ataupun anda boleh apa nama tu panggil, anda boleh cuba lakukan, buat wap, apa nama, wap, apa nama tu, wap air gunakan essential oil daripada rose ni untuk relaxkan anda punya muka dan juga anda punya mata. Sebabnya memang apa tu, ingredient ataupun bahan ataupun benda apa tu, vitamin dengan mineral dengan active ingredient yang ada pada rose tu sendiri memang sangat-sangat banyak dia punya kebaikan. Selain daripada tu, anda lihat kalau anda buat, kalau anda perasan tadi pada video tersebut ada share juga, kalau kita buat warp tu yang steaming tu, dia boleh juga membantu untuk cleanskan kita punya liang-liang pori. So anda rasa kalau anda ni heavy user untuk makeup, anda nak kasih peluang anda punya liang-liang pori ni berehat, anda boleh buat apa tu, proses steaming tu. Sebabnya memang dia boleh absorb ataupun ada satu apa nama, satu term tadi, apa nama, allergen dia, tak saya lupa, ada kalau dekat video tu ada sebenarnya. Benda tu membantu untuk dia apa tu, lebih menyerap kita punya apa nama, masuk kepada kita liang-liang pori, so liang-liang pori kita lebih mudah
untuk bernafas atau bersih lah. Bila bersih kebiasaannya kuranglah risiko untuk ada bakteria ataupun ada blockage kat situ yang menyebabkan kita punya muka ni breakout. Ni especially untuk perempuan lah. Lelaki pun tak ada masalah sebab sekarang zaman sebelum moden ni ramai je lelaki yang mementingkan penjagaan diorang punya muka ataupun diorang punya appearance. So benda ni kita boleh guna bersama-sama. Okay, so kalau kita saya tak nak dulu tengok pada video punya tadi. Saya tak nak rumuskan pasal video tu tadi. Saya just nak share dulu. Saya nak share berkenaan dengan macam mana kebiasaannya orang-orang Turki Osmaniyah ni menggunakan rose essential oil dengan rose water ni sendiri. Biasanya kita tahu selain daripada kita guna aroma kita guna penguapan juga bila sudah fungsi dia memang sangat-sangat sinonim dengan untuk membantu orang nak relax, untuk membantu orang yang sukar untuk tidur ataupun orang yang sukar untuk dapatkan tidur yang lena. So bila kita gunakan aromaterapi punya punya fungsi menggunakan rose essential oil ni, dia membantu untuk berikan ketenangan pada diri kita. Lagi-lagi untuk anda yang sukar untuk tidur, selain daripada guna aromaterapi, anda just titikkan sahaja essential oil tu sendiri dekat bantal anda ataupun anda punya tilam ke, tak kisahlah kat mana anda baring. So anda letak kat situ, so sambil-sambil anda tidur tu kadang kita tekuk dekat kita punya bantal ke apa, kita akan dapat aroma tu kasi badan kita relax. InsyaAllah, bagi anda yang sukar tidur, anda mungkin ada masalah tidur tak lena, boleh cuba. Kalau anda tak pernah cubalah, kalau anda dah biasa cuba anda share anda punya pengalaman berkenaan dengan kualiti tidur ni. Sebabnya sekarang ni memang kualiti tidur ini sangat-sangat kita kena utamakan. Sebabnya dia berkait rapat dengan kita punya kepentingan kesihatan kita. Stress management juga, sebab kalau kita biasanya suka nak tidur, kadang-kadang sebab kita ni adalah tanda-tanda awal kita berkemungkinan besar kita ni ada masalah depression ataupun tekanan. So kita kena kawal ataupun kita kena ambil peduli ataupun buat lakukan sesuatu dengan cepat, segera. Supaya benda tu tidak berlarutan bertukar kepada jadi yang benda yang lebih serius. So sebab tu kita kalau tak boleh tidur, anda jangan buat tak tahu ataupun anda abaikan. Sebab benda ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita kena titik beratkan lah. Okay? So itu yang nombor dua. Yang nombor tiga yang kita boleh lihat sebab pada zaman dulu diorang tak tahu macam mana, contohlah orang pergi orang tercedera, terpotong tangan ke masa peperangan, nak cuci luka pakai apa kan, diorang tak ada iodine semua, kerana diorang tak ada idea benda tu. So kebiasaannya mereka menggunakan bahan-bahan original yang ada fungsi antibakteria, antimikrob. Macam contoh rose ataupun damascena rose ni. So diorang boleh guna, diorang bawa setiap masa. So diorang menggunakan rose damascena ni, tak kisah gunakan yang kalau nak bagusnya campur dengan essential oil sekali lah supaya party tu lebih kuat kan. So, kita boleh guna, kalau contoh pedih kita boleh campur dengan rose water. So gabungan tu kita guna untuk kita buat cleanse. Atau kita nak menyucikan luka-luka yang ada pada seseorang tu. Kalau kita fikir pada zaman dahulu, kita fikir pasal macam benda paling praktikal masa peperangan lah. So masa diorang guna benda ni untuk menyucikan luka-luka supaya luka tu tidak ada contamination ataupun tidak ada risiko untuk bakteria effect dia punya luka yang menyebabkan luka tu jadi lebih teruk. So sampai sekarang that's why kita gunakan, kalau kita nak gunakan in term of practicality, practicalnya sekarang ni yang anti-microbe ataupun anti-bacteria ni kita gunakan untuk muka kita lah. Okay, yang kalau anda ada masalah breakout muka ataupun ada jerawat tercerakat yang kadang-kadang berpunca daripada kekotoran muka, so kita boleh gunakan, kita selalu lembapkan muka kita tu dengan punya rose water dan dicampurkan sedikit dengan essential oil tu supaya dia punya kebaikan tu ataupun kandungan yang ada pada rose damascena yang kita yang ada dalam kita punya produk tu boleh masuk, menyerap masuk kat muka kita. InsyaAllah, dengan insyaAllah benda tu slowly akan membantu ataupun mengurangkan kita punya condition yang tengah ada ni sekarang lah.
So kadang-kadang selain daripada contohlah kalau kita dah cerita pasal breakout punya muka ataupun jerawat jeragat ni, kebiasaannya selain daripada yang apa yang pori yang ber apa nama tu yang ada blok, selain daripada tu dia ada kaitan juga dengan apa nama muka yang berminyak. InsyaAllah dengan pakai rose ni dia membantu jugalah untuk apa nama mengurangkan penghasilan sebum-sebum ataupun minyak-minyak yang keluar daripada muka kita ni, selain daripada dia melembapkan kita punya muka, especially gunakan rose water tu lah, sangat-sangat bagus untuk kita hydrate kita punya muka. Okay, selain daripada hydrate kita punya muka, dia juga membantu untuk menjaga ataupun mengawal pH muka ni. Lagi-lagi untuk orang yang perempuan yang ada sensitive skin, anda boleh menggunakan rose water dengan essential rose ni, membantu untuk neutralisekan ataupun mengawal lah, ikutkan dia punya keperluan pH yang sesuai untuk badan kita. So dia lebih pada kita panggil mesra kulit lah, like especially untuk orang yang kulit sensitif. Tapi kalau contoh anda orang yang first timer nak guna, macam especially nak gunakan rose essential oil tu, mungkin dah risau cara dia untuk mengurangkan masalah ataupun allergic reaction ni, anda cuba pakai dekat kawasan-kawasan dekat tangan lah, kat bagian tapak tangan ke apa, so kurang-kurang kita tengok, oh ada gatal ke apa, maksudnya kita mungkin kurang apa, agak sensitif lah dengan kandungan yang ada dalam tu. So biasanya orang yang sensitif ni dia sukar sikit apa nama sukar sikit apa tu nak mencuba macam-macam. So cara kita untuk mengajar kawan-kawan kita nak guna, kita guna step by step lah. Okay, selain daripada itu, selain daripada dah ada antibakteria, antimikrob bantu adalah tinggi dengan anti-inflammation ataupun anti-keradangan, dengan ada tinggi dengan antioksidan. Basically anti-inflammation dan antioksidan ni benda berbeza. Untuk anti-inflamasi ataupun anti-keradangan ni, biasanya kalau kita tengok kita punya muka ni ada reaksi pada sesuatu. So contohlah pada allergic ke apa, dia ada keradangan atau ada inflamasi. So inflamasi tu yang kita nak lawan lah, kita nak kurangkan. Kalau antioksidan ni basically kita nak mengurangkan free radical yang ada dalam badan kita. Sebab free radical yang ada dalam badan kita ni yang akan menjadi punca utama kita sebenarnya tersakit, ataupun yang jadi punca kalau kita terlalu banyak free radical ni kat satu tempat kat bahagian badan kita, akan menjadi punca penyakit berlaku. Salah penyakit apa, contoh darah tinggi, kolesterol kencing manis ke, kanser ke apa, wallahualam. Tapi ni antara salah satu sebabnya kenapa free radical ni bila terlalu banyak dia akan mencederakan kawasan yang tempat dia berkumpul ataupun dia tempat dia bertinggik tu. Itu. So that's why kita nak antioksidan tu fungsi dia untuk melawan free radical tu lah. Okay, yang anti-inflammation ni biasanya kita nak melawan segala jenis keradangan yang ada dalam badan kita supaya untuk kurangkan inflamasi dia, especially kebiasaannya berlaku ketika kita cedera lah. Okay. So maksudnya kalau anti-inflamasi lebih kepada untuk kita nak kurangkan kalau contoh muka kita kemerahan disebabkan allergic ke apa. Kalau antioksidan ni kebiasaannya sebab kita pakai especially untuk muka, antioksidan ni untuk protect muka kita ni supaya apa nama kalau contoh kita ada pakai collagen serum ke apa, kita akan protect collagen tu supaya collagen ataupun kita punya vitamin C yang ada kita pakai supaya benda tu tidak digunakan untuk melawan ataupun sebab vitamin C tu basically is antioxidant. So kita tak nak vitamin C yang ada tu digunakan sebagai protective measure ataupun sebagai askar untuk melawan penyakit dalam badan kita. So sebab bila kita ambil vitamin C pun tak banyak, so vitamin C tu digunakan untuk gunakan fungsi utama dia untuk melawan penyakit segala benda. So kita tak ada dah vitamin C simpanan yang untuk kita gunakan sebagai pemangkin untuk menghasilkan kolagen dalam badan. So sebab tu kita lihat makin kita berusia makin sukar untuk kita menghasilkan ataupun maintain kita punya muka yang cantik yang tu. Sebabnya satu faktor usia, badan kita tak mampu nak hasilkan kolagen tu macam biasa. Yang faktor kedua sebabkan kita punya diet ataupun kita punya environment persekitaran yang menjadi punca kenapa kita punya badan ni dah tak produktif untuk menghasilkan kolagen itu, kolagen itu sendiri untuk apa nama tu, untuk kita punya maintenance muka kita. Okay, itu berkenaan dengan antioksidan. Apa lagi saya tunjuk, selain daripada tu apa kelebihan yang ada pada rose water dengan essential rose essential oil ni,
yang bagus untuk muka, basically bagus juga untuk kita punya penggunaan kepala ataupun rambut. Ha, contoh tadi cakap pasal hydration semua tu kan, ataupun antioxidant yang membantu untuk kuatkan kita punya apa nama lah, scalp, kepala kita ni, ada boleh. So maksudnya kita boleh apa nama tu, kita boleh guna juga rose water ataupun essential oil ni, kita tepek dekat kepala kita atau rambut kita. InsyaAllah dia akan mampu untuk membantu menyihatkan kita punya rambut ni lah. Especially kawan-kawan kita yang ada masalah apa nama tu, kelimomo pun boleh juga. Anda boleh, sebabnya sebab kadang-kadang kelimomo ni ada kaitan juga dengan faktor kesihatan, apa, kebersihan juga kan. So kita insyaAllah kita boleh cuba. Sebabnya kalau anda perasan dekat video tadi tu, ada juga dia share berkenaan dengan kelimomo tu sendiri. Okay. So yang seterusnya terakhirnya, sebab kita dah cerita pasal aromaterapi tu semua, ini saya dah share juga tadi pasal sleep tu. Cuma saya nak share juga yang terakhir ni sebab saya nak share sekali lagi, sebabnya kenapa kualiti tidur ni sangat-sangat penting untuk kita ingat ataupun untuk kita ketengahkan. Waalaikumsalam Cik Guti. Sorry lah, saya pun dah tak, saya tak tengok komen ni, minta maaf. Hari ni tak ada yang ni. Hari ni tak ada yang nak apa tu, meninggalkan nombor telefon ke apa. Kalau tak saya dah tolong, saya tolong highlight kan. Okay. So berbalik pada ni tadi. Ini sebab saya dah tengok kamera tu, saya baca sikit. So apa tadi? Pasal tidur tadi, pasal tidur. Tidur tu penting, sebabnya kenapa, kalau kita tak tidur yang mencukupi, dia akan menjadi salah satu punca ataupun yang menyebabkan badan kita tak boleh berfungsi dengan baik. Sebab kalau tidur yang tidak mencukupi, dia akan menjadi punca kita punya badan tak produktif, kita punya organ ke dalam pun tak dapat rehat yang secukupnya, tak dapat berfungsi dengan cantik. Lepas tu, sebelum saya terlupa, apa nama, rose water dengan rose essential oil ni pun bagus sebagai anti-aging properties. So bagi anda yang risau nak apa nama tu, muka tu lebih tua daripada usia sekarang, anda tak tahu nak pakai apa ataupun malas nak pakai banyak sangat produk, anda boleh menggunakan rose water dengan ataupun campur dengan kita punya essential oil tu. Ada spray je kat muka, selain ada pelembap, anda boleh juga apa tu, membantu untuk melambatkan ataupun melambatkan proses penuaan muka anda ni. Maksudnya apa nama, wrinkle-wrinkle yang ada ni semua kita slow down aging process tu. Sebab kalau bila kita slow down aging process, basically kalau benda yang secara external ataupun benda yang paling mudah untuk kita nampak adalah kita punya apa nama, raut wajah ataupun kita punya apa, appearance lah. Tapi kalau daripada segi macam tu anti-aging properties yang effect ataupun yang berkaitan dengan badan kita, yang kalau boleh dia boleh protect kita punya organ utama tu pun lagi bagus juga. So anti-aging properties ni memang sangat-sangat popular lah sekarang ni. Ramai orang suka cari bahan-bahan atau barang benda yang ada anti-aging properties ni sebab dia orang takut sangat nak meningkat usia. Tapi sebenarnya bukan itu yang fungsi utama ni, sebab fungsi ataupun konsep anti-aging properties ni adalah lebih kepada untuk bila kita melambatkan ataupun kita melambatkan satu proses penuaan untuk certain organ tu, basically badan kita akan jadi lebih bertenaga ataupun lebih sihat berbanding usia kita. Yang ini memang saya nampak sendirilah. Kalau kita tengok kawan-kawan atau sahabat kita yang memang dah biasa menggunakan produk yang ada anti-aging properties ni, kalau kita compare umur dia time tu dengan kita kawan-kawan yang sama umur sebaya, dia nampak berbeza. Daripada segi perwatakan, daripada segi appearance, daripada segi postur badan ataupun pergerakan berbeza. Contohlah umur dia orang 60 tahun, kita tengok dengan 60 tahun yang lain yang memang tak pernah terfikir untuk jaga apa nama, untuk jaga kesihatan, untuk jaga dalam kesihatan diri lah. Kita boleh nampak dia punya apa, perbezaan yang ketara daripada segi tenaga lah, ataupun jenis penyakit-penyakit yang dia orang ada pun senang kita lihat. So sebab tu lah penting ataupun ramai orang sekarang ni dah pergi cari barang-barang yang ada berkaitan dengan anti-aging properties ni. Biasanya supplement lah yang biasa ada benda ni, ataupun dekat barang-barang kosmetik pun banyak juga. Okay. So basically itu antara kebaikan ataupun kelebihan yang ada pada rose water dengan apa, essential oil yang kita boleh dapat daripada rose dan masena yang biasanya kita ambil daripada Isparta, Turki. So itu serba sedikit lah tiap saya punya penerangan berkenaan dengan penerangan berkenaan
Rose sama saya tak apa. Oh, ada rupanya. Walaupun Cik Kuti. Jangan risau, lambat tak apa. Yang penting kita boleh join lagi. Oh, ada lagi ni yang dah share di atas. So basically itu antara dia punya kelebihan lah yang ada. Yang saya rasa semua orang dah biasa guna ataupun semua orang dah biasa dengar benda ni. Cuma kita nak kena biasakan gunakan sebagai kita punya satu apa nama? Satu tabiat. Sebenarnya satu amalan lah daripada diri kita. Supaya benda tu secara perlahan kita akan nampak dia punya impact dia. So tak rugi anda nak amalkan daripada sekarang. Okay? Ada tak apa-apa soalan? Untuk tidak terlupa sebab mungkin anda ada yang tertanya-tanya kan. Kepada sesiapa, ala-ala anda buat live ni, kepada sesiapa yang teringin untuk buat special product knowledge punya kelas untuk grup-grup anda, anda boleh je DM saya sendiri yang nanti kita akan set sendiri anda punya close class ni. So sebenarnya masih nak buat yang open tapi saya terfikir untuk buat bila ada staff baru masuk. Dia senang sikit, dia boleh join, dia pun boleh belajar. Tapi kalau ada yang nak buat awal, ada permintaan especially tentang Fitox tu sebab sekarang ni paling latest ni produk kan. Kalau anda inginkan awal, bagi tahu je. Message saya direct, anda tak kisah siapa, anda nanti anda wawarkan sendiri, kita buat. Itu tak ada masalah. Okay? Benda mudah. Jangan risau, selagi masa ataupun masa yang dipropose tu sesuai, ada yang saya free, jangan risau. Kalau waktu pejabat macam ni lagi senang lah. Memang saya boleh slot je sebab memang waktu bekerja kan. Tapi kalau nak menggunakan waktu di luar waktu bekerja ni, memang saya kena tengok jugalah jadual saya. Walaupun time PKP ni, yalah, kita kena bagi-bagikan masa juga kan. So saya kena tengok jugalah. So ada tak apa-apa soalan ataupun pertanyaan? Tak kisahlah berkaitan dengan apa. Sound memang tak okey kan? Tu saya tak pasti. Saya takut line dia tiba-tiba menghilang. Tu nak kena tengok sebab saya pun kalau ada yang lain komen boleh kot. Boleh siapa-siapa komen sepanjang saya punya live ni berkata-kata. Ni mungkin sebab saya punya ni kot. Ada bising ke? Mungkin sebab saya punya apa nama ni? Earphone ni kot. No problem. Minta komen jugalah sebabnya ini kali kedua saya menggunakan apa nama StreamYard ni. So apa-apa kalau macam ni ada? Okay. Oh, kat jalan tu okay. So mungkin line kot. Itu mungkin line dekat inilah tempat anda. Kalau yang lain tu okay, mungkin sebab line lah tu. Yang ni saya buka. Saya tak guna apa nama tu, earphone. Tengok kalau okay, mungkin sebab saya jugalah. So basically, saya punya sharing untuk hari ni sampai sini saja. Cuma kalau anda ada persoalan atau pertanyaan, boleh je. Okay, direct tu sekarang ataupun kalau segan boleh je tanya personal macam biasa dekat DM je saya. InsyaAllah saya akan nama tu cuba sampaikan. Okay. Oh tadi kejap, mungkin lain kat sini lah. Kat sini biasa sikit. Kat sini biasa. Dia kejap-kejap semut, kejap-kejap laju. Nanti minta maaf lah. Ini memang saya akui. Kejap-kejap hilang dia punya line. So harapnya anda semua apa nama? Anda semua sentiasa dipermudahkan untuk apa tu meneruskan kita punya perniagaan seperti biasa walaupun kita punya situasi sekarang ni PKP masih lagi apa nama? Masih lagi berlanjutan kan. Itu MKN punya latest punya dia cakap sama lagi 2 minggu kan. So tak apa, benda tu jangan dijadikan satu alasan ataupun jadikan satu penghalang lah untuk diri kita. Dan insyaAllah hari 16 hari bulan, hari Rabu, kita ada apa nama? Kita ada live sesi bersama orang-orang hebat. Kita bawakan apa nama tu, kita bawakan 6 wakil orang-orang yang selama ini dah buat apa nama MSB lama dan diorang sanggup menguruskan home center ataupun center
So kita dengar apa yang diorang nak share masa 16 hari bulan tu. Kita spend masa sedikit lah, okay, pada 16 hari bulan nanti, supaya kita boleh bagi tahu dekat orang-orang di sekitar kita ataupun kawan-kawan kita yang ada di sekitar tempat mereka, diorang boleh merujuk ataupun boleh datang kat sana untuk bertanya lebih lanjut ke apa. So itu itu tujuan utamalah kenapa kami di MSB ingin mengadakan sesi forum yang sebegitu rupa. Selama ni biasanya kita buat interview sesi berpasang-pasangan. Yang ini kita buat jenis forum yang kita datang ramai-ramai, 2, 3, 4, 5 panel. InsyaAllah kita tengok, kita dengar apa yang diorang nak share pada malam tu, okay. So apa-apa pun, terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan saya pada sesi live pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang, saya akan bawakan isu-isu yang berkaitan yang kita boleh share bersama-sama, yang boleh jadikan manfaat untuk anda dan menambah ilmu kita semua, okay. Apapun, terima kasih. Benda yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kurang elok tu memang datang pada diri saya. So kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Welcome Elvina, thank you so much kerana join saya punya live hari ni. Okay, thank you so much. Yeah.